Selamat pagi, hari ini kita akan lihat pada tajuk terokan nombor. Okey, lihat pada perempuan yang kedua ini. Dia cakap 10 ratus ialah 1000. Okey, kita lihat apa maksud 10 ratus ialah 1000. Satu petak segi empat sama ni, satu petak segi empat sama ni, nilai dia adalah 100. Jadi, ada berapa petak segi empat sama sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 petak segi empat sama ni nilai dia 1000. 10. Semua ini nilai dia adalah 1000. 1 nilai 1 segi empat sama ni nilai dia adalah 100. Jadi, yang lelaki ini cakap 10 ratus sama dengan 1000. Satu bongkar ini ataupun satu kubus ini nilai dia adalah 1000. Nilai dia adalah 1000. Jadi, kalau kamu kira ada 10 petak ini tadi, kita tambah, kita guna cara tambah. Jumlah dia ada berapa? 100 tambah 100 tambah 100 100 lagi sebanyak 10 kali. Nah, sekarang ada 10, betul kan? Tidak kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kira semuanya ada berapa? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dan 1000. Jadi 10 ratus sama dengan 1000. Okay, kita lihat pada contoh yang seterusnya. Okey, untuk ini matematik kita kena lihat dengan nombor yang balik belakang. Yang satu-satu ni bermaksud adalah sa. Nilai dia adalah sa. Yang satu patang ini, yang satu patang ini nilai tempat dia adalah puluh. Dan segi empat sama ni adalah 200. Dan yang kubus ini nilai dia ada pun rumah dia adalah 1000. Okey. Jadi maksudnya sini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4. 2, 4. Okey. Ada berapa sa? 1, 2, 3. Jadi tulis sa, nilai sa adalah 3. Puluh ada berapa? Puluh ada sa 1. Ratus pun 1. Ribu ada berapa? 1, 2. Jadi ada ribu ada 2. Jadi nilai dia adalah 2113. Kita lihat contoh yang seterusnya. Okey. Kamu harus ingat untuk tahun 3, untuk matematik tahun 3 semua ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Jadi kita lihat pada sa terlebih dahulu. Adakah yang satu-satu itu? Tak ada, betul ke tidak? Kalau tak ada, kamu letak sifar. Ada berapa 50? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 untuk 10. Jadi 100 ada dan nilai 100. Dan segi 4 sama. Tak ada, jadi letak sifar. Ada berapa 1000? 1 dan 2. Jadi jawapan kamu adalah 2050. Okey, contoh yang seterusnya pula. Ada berapa nilai sa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 sa. Puluh ada tak nilai puluh? Tak ada, jadi letak sifar. Ratus ada berapa? Ratus ada sa 1. Jadi letak 1000 pun 1. Jadi jawapan dia adalah 1108. Okey, kita lihat pada yang warna kuning ini terlebih dahulu, yang kuning. Berapa nilai ini? Sa ada 3, ada ni 3,
A, 1, 2, 3. Ada dan nilai 10. Tak ada, jadi letak sifar. Nilai 100 pun tak ada, jadi sifar juga. Jadi, ribu ada berapa? Ribu ada 1. Jadi, jawapan kamu adalah 1003. Macam mana dengan ini pula? Ini sama juga ada 3 sa, 1, 2, 3. Jadi, 3. Puluh tak ada, jadi sifar. Nilai ratus 1. Jadi, kalau ribu tak ada, jawapan yang tulis sifar lah. Jadi, jawapan kamu adalah 103. Okey, kita lihat macam mana kamu kira ataupun tahu nilai abacus ini. Nilai abacus ini, mau baca abacus, kamu kena mula dari belakang dulu. Mula dari belakang ini. Mula dengan baris belakang ini terlebih dahulu. Jadi, biji abacus ini yang menyentuh bawah ni, nilai dia adalah menyentuh palang ataupun kayu bawah ni, nilai dia adalah 5. Jadi 5. Yang ini yang abacus ni, biji-biji di bawah ni dia tak sentuh yang atas kan, jadi ini tak kira lah. Jadi nilai untuk menyerah 5. Macam mana dengan ini pula? Nilai 1, 2, 3. Jadi ini nilai 3. Ini ada tak? Ada yang tersentuh dengan sini tak? Ada yang tersentuh sini. Kalau tak ada, nilai dia adalah I, C, F. Jadi ini adalah 5, 6. Jadi ini adalah 6. Jadi nilai untuk ini adalah 6,035. Okey, kita lihat pada abacus yang seterusnya. Sekiranya tiada biji yang sentuh dengan kayu tengah-tengah ni, dia menunjukkan nilai sifar. Yang ini, atas ini tak ada, jadi ini tak kira lah. Ini adalah 1, jadi 1. Atas ini, sekiranya atas ini ada tersentuh dengan kayu tengah-tengah, nilai dia adalah 5. Nilai dia adalah 5. 5, 6. Jadi ini adalah 6. Sini pula 5, 6, 7, 8. Jadi nilai untuk ini adalah 8,610. Kita kira lagi yang apakah contoh apakah yang seterusnya. Yang ini tak ada, jadi nilai dia adalah sifar. Ini ada, jadi ini 5, ini 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan dia adalah 4,650 bagi apakah ini. Okey, ini macam mana kiraan? Nampak tak ni ada tulis 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Jadi untuk ini adalah 5,000. Okey, kita lihat pada soalan ini. Gambar manakah menunjukkan 6,210? Bincangkan. Okey, di sini ada 3 gambar. 1, 2 dan 3. Mana satu gambar menunjukkan nilai 6,210? Okey, kita kira yang ini. Okey, ini berapa? Ada 4 nombor. Jadi, tak ada sah, jadi ini sifar. Ini ada berapa puluh? Ada 1. Itu 1, 2, ada 100. Ada berapa ribu? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, gambar pertama nilai dia adalah 6,200. Jadi, okey, gambar yang kedua. Ini lebih senang untuk kira lah. Kamu kira saja berapa biji semua tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6,000. 100 ada 2, 10 ada 1 dan salah sifat. Jadi gambar yang kedua pun menunjukkan 6,210. Okey, apakah ini pula macam mana nilai dia? Ini sifat. Ini 1 saja kan, jadi tulis 1. Ini 5. 6, jadi ini 1 dan 2. Jadi ini adalah 2,610. Jadi yang
ketiga ni, gambar ketiga ni dia tidak menunjukkan nilai 6210. Okay, sekian saja.